Ya, ternyata di sini sudah masuk juga ya ke akun PayPal saya. Di sini bisa kalian lihat dari Gohil Software ya, dana diterima sebesar 0,51 USD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel MifClasher, channel tempatnya video-video seputar tutorial, games, blogger, freelance, serta review aplikasi maupun website penghasil uang ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan ataupun mereview ulang ya sebuah aplikasi yang bernama mGamer ya. Aplikasi ini sudah ada di Play Store ya. Kalian bisa langsung saja search di Play Store namanya mGamer ya. Ataupun kalian bisa langsung saja cek di deskripsi video ini, sudah saya cantumkan linknya. Ya, sesuai request dari kalian ya, di video kali ini saya akan me-withdraw ke PayPal ya nantinya. Yang ini saldo saya di sini sudah mencukupi ya. Karena yang review video dulu itu withdraw-nya ke Diamond Mobile Legend ya, yang ini, dan terbukti membayar ataupun terbukti pahit. Kalian bisa langsung saja lihat di sini ya, di sini saya tanggal 7 bulan 9 ya me-withdraw Diamond Mobile Legend 36 diamond, dan di sini sudah sukses ya, bisa kalian lihat hanya membutuhkan satu hari ya kalau nggak salah dulu itu. Dan di video kali ini saya akan me-withdraw live withdraw ini ya, live withdraw ke akun PayPal saya, apakah sama ya satu hari langsung masuk atau tidak, kita lihat nanti ya. Oke. Oke, bagi yang belum pernah bermain di aplikasi ini ataupun yang baru saja mengetahui aplikasi ini ya, kalian bisa langsung saja cek linknya, sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Nanti tampilannya seperti ini ya setelah kalian mendownload. Di sini kalian login saja menggunakan email ya, di sini kalian pilih yang ketiga ini ya, saya rekomendasikan kalian menggunakan Gmail saja ya. Kemudian nanti tampilannya seperti ini, silahkan kalian memasukkan Gmail kalian di sini ya. Kemudian kalian masukkan kata sandi di bawahnya. Setelah itu langsung saja klik login ya. Setelah klik login nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Poin kalian di sini masih kosong ya karena baru saja bermain ataupun baru saja bergabung ya di aplikasi ini. Dan kalau nggak salah di menu ini ya, di menu sini, kalau nggak sini ya sini ya, nanti ada misi memasukkan kode referral ya. Nanti kalian akan mendapatkan 250 koin secara percuma ya kalau tidak salah. Nanti bisa kalian lihat sendiri ya, coba kalian komen ya apakah kalian mendapatkan misi tersebut atau tidak. Misi di aplikasi ini sendiri sangatlah mudah ya, kalian bisa lihat di sini ada bermain game di sini, tetapi harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu ya di sini. Jadi saya sangat merekomendasikan kalian menonton video saja ya di sini dan mengisi survei ya jika kalian berminat. Tetapi di sini saya rekomendasikan kalian menonton video saja ya. Setiap video nanti kalian akan mendapatkan 5 sampai 15 koin secara percuma ya. Berhubung sinyal saya jelek ya di sini, jadi tidak bisa menonton video. Jadi di sini harus membutuhkan sinyal yang lumayan bagus ya. Dan di menu ini juga play game ya. Di sini bisa kalian lihat, tetapi di sini juga harus menonton mendownload aplikasi ya seperti ini. Jadi ketentuannya kalian akan mendapatkan 38 koin jika sudah ataupun bermain 1 menit di dalam aplikasi ini ya. Dan di sini harus mendownload ya, kalian harus mendownload. Kalian bisa langsung saja klik now ya, play now ini. Di sini juga ada TikTok. Jika kalian membuka akun TikTok ataupun aplikasi TikTok selama 1 menit ya, nanti kalian akan mendapatkan 42 koin secara percuma ya. Tetapi di sini kalian harus mendownloadnya terlebih dahulu baru bisa mengkoneksikan ya nanti ke akun aplikasi mGamer kalian ya.
Oke, langsung saja di sini saya akan live withdraw ya. Live withdraw ke akun PayPal saya ya. Langsung saja klik. Oke, di sini kalian langsung saja memasukkan alamat Gmail PayPal kalian di sini ya. Ya, jika sudah langsung saja klik submit request ya. Di sini untuk 0,5 PayPal ya. 0,5 dolar di sini membutuhkan 6.700 koin ya. Jadi lumayan mahal ya. Oke, langsung saja klik submit. Klik ini ya. Di sini keterangannya 48 jam ya baru ditransfer. Kita lihat ya apakah nanti masuknya cepat atau butuh waktu berhari-hari ya. Oke, langsung saja klik submit ya. Di sini sukses ya, kita tinggal tunggu saja masuk ke akun PayPal saya. Nanti jika sudah masuk ke akun PayPal saya akan membuat video terbaru ya. Ya, di sini masih pending ya. Nanti jika sudah masuk ke akun PayPal saya akan membuat video terbaru ya. Oke, sekian terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ya, setelah menunggu beberapa jam ya, akhirnya di sini masuk juga ya saldo sebesar 0,5 ya. Ini sebenarnya 0,5 ya di sini ya. Totalnya 0,51 USD dollar ya di sini. Di sini ada biaya ya. Biayanya 0,3 dolar. Jadi total bersih saya mendapatkan 0,51 dolar ya. Di sini saya withdraw tadi pagi ya, tadi pagi dan masuknya jam 2 siang ya. Sekarang jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Jadi hanya membutuhkan waktu beberapa jam langsung masuk ya ke akun PayPal saya. Dan di sini ada tertera notifikasi ya bahwa di sini dari Mgamer APP ya. Di sini pun terdapat notifikasi dari Mgamer. Di sini saya disuruh mereview dan memberikan 5 bintang ya di Play Store. Kita coba klik saja. Ya, di sini congratulations ya. Sudah sukses artinya. Oke, langsung saja kita klik profile ya, kemudian klik account history. Kemudian klik ini ya. Ya, di sini sukses ya, bisa kalian lihat. Di sini penukaran PayPal saya sukses ya. Jadi hanya membutuhkan waktu beberapa jam langsung masuk ya ke akun PayPal saya dan saldo saya pun di sini sudah berkurang ya. Tinggal 84 koin karena sudah sukses withdraw-nya ya. Oke, langsung saja saya akan membuka akun PayPal saya. Apakah sudah masuk ke akun PayPal saya? Kita lihat ya. Ya, ternyata di sini sudah masuk juga ya ke akun PayPal saya. Di sini bisa kalian lihat dari GoHill Software ya. Dana diterima sebesar 0,51 USD. Kemudian yang bawahnya ini dari StreetBiz dan yang ini dari Zep Survey ya. Ini sudah saya cantumkan di pojok kanan atas ini ya. Bisa kalian lihat videonya jika kalian tertarik ya. Karena di sini dari Zep Survey sendiri lumayan besar ya. Ya, ini sekitar 25 dolar USD. Oke, langsung saja kita klik ya dari GoHill Software ini. Ya, dana diterima tadi ya jam 1 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan di sini ada biaya ya, tetapi tidak apa-apa. Yang penting total masuknya sama ya seperti yang ada di aplikasi, yakni 0,5 dolar USD ya. Jadi langsung saja kalian bermain di aplikasi ini karena sudah terbukti membayar 100% ya. Good job. Hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Saya sudah taruh linknya di deskripsi videonya, bisa kalian lihat di sana. Jika ada request video lain silahkan kalian komentar saja di kolom komentar. Oke, sekian terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.